Ah itu loh bro ikannya bro. Ini apa kan lah? Si. Ini dulu orang mana? Dulu. Baik kita orang. Beuh. Nah, terus lah kayaknya orang. Itu loh ikannya di sini. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di vlog saya. Kali ini saya sedang ini mau berburu. Tapi saya sekalian mau menengok di sebuah proyek bendungan sana. Soco yang katanya hari Minggu mau buka ya. Mau dibuka untuk pemancingan dan kita mau survei apakah apa itu ikannya banyak. Saya tadi sudah membawa pakan Indira, pakan lah. Nah, ini pakannya ikannya. Mentar saya mau coba taburi kasih makan ikannya ya. Apa banyak ikannya? Ikuti terus dan tunggu. Ya, no, ikuti terus pokoknya video ini ya, bro. Ayo. Coba mikir-mikir. Kayak itu. Koi, ini sekarang kita sudah nyampe di waduknya ini. Tuh, dilarang menangkap nila, babal, denda 100.000 per ekor. Gue nyolong 10 wis juta. Oke, ini posisi waduknya ya, bendungannya. Ini posisinya di Desa Soco, Kecamatan Slogoimo. Posisinya waduknya kira ini rencana buka hari Minggu. Buka hari Minggu ini ada tulisannya apa ini? Ini tulisan apa? Tuh dilarang racun ikan, nyetrum ikan, denda 1 juta. Lumayan ki, uang rong puluh itu rong puluh. Ini spotnya seperti ini. Di bae. Ini di sini ya. Ini ntar apa itu? Rencana hari Minggu mau buka ini pemancingannya, ini mau dibuka. Ini kan dulunya ditaburi ikan anu banyak. Coba mikir-mikir lah. Terus mau dibuka untuk pemancingan umum. Tiketnya itu untuk tanggal 7 sampai pokoknya 2 bulan 50.000. 50.000 itu untuk 2 bulan, jangka waktu 2 bulan. Insya Allah loh itu, tapi kalau lebih jelasnya bisa ditanyakan yang bersangkutan. Nah itu loh bro ikannya bro, ini apa kan lah? Sik, ini dulu orang mana? Dulu, baik kita orang. Beuh. Nah. Terus lah, kayaknya ora. Itu loh ikannya di sini. Oh. Ini untuk menjaga kelestarian itu ya begini. Ini ditaburi ikan terus ntar mau dibuka cara buat pemancingan dan dananya itu katanya mau dibikin dibuatkan apa itu dibelikan ikan lagi. Ini lah, cedak ini lah, penyedak ini. Kalau ikan enak tuh lu iwa ewa ayo akeh awas
Delera ini lah. Tuh, iwaknya gede-gede, guys. Gede-gede. Ini indole, guys. Indole yo kah iwaknya yo. Itu guys, kalian bisa lihat sendiri ikannya. Ikannya ya wokeh. Wabang-abang kabeh. Dan kalian bisa lihat sendiri itu ikannya. Mantep-mantep toh. Ini letaknya di Desa Soco, Kecamatan Slogoimo. Ini sih mancing lah. Oke guys, ini pokoknya sekian ya vlog dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Terus berkarya dan jangan lupa semangat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya nanti ini? Channel YouTube tuh mas. Iya. Apa mas? Ari Herlino. Hah? Es konten ngawur pokoknya. Nah, ini loh di sini ini. Di sini ini anu apa itu? Lubang pembuangan ya. Maksudnya nanti kalau air itu penuh, ntar buangnya lewat sini. Itu terus ke sana. Sana itu ada ini biasanya airnya itu penuh nih kalau pas hujan. Pas banjir, ini airnya rono penuh. Nah, ini saya mau nyoba nabur. Ndang kuan. Nyoba antar piok. Mau nyoba nabur. Aku kini wae nabur. Oke ya mas bro semuanya, di sini tempatnya pokoknya ini bendungannya di daerah Soco, Kecamatan Slogoimo. Jadi buat kalian-kalian semuanya yang sing mau kesini mancing, langsung kesini aja. Insya Allah hari Minggu buka ya, insya Allah, tapi belum bisa dipastikan. Katanya ada yang belum bisa buka, ada yang bisa. Tapi untuk konfirmasi lebih lanjut, kalian bisa tanya langsung ke warga daerah Soco. Oke, terima kasih. Sekian vlog dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.